Pembangunan merupakan suatu usaha atau proses yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Pekon ini pada dasarnya mengacu pada rencana strategis pemerintahan provinsi, kabupaten dan sekaligus merupakan wahana untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara swadaya dan gotong royong, serta untuk memacu masyarakat agar lebih mengenal permasalahan pembangunan yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, saya Muhyiddin, Kepala Pekon Tanyuanom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pekon Tanyuanom adalah salah satu pekon Kecamatan Ambarawa yang merupakan bagian dari Kabupaten Pringsewu dengan luasan Pekon Tanyuanom 211,5 hektar. Pekon Tanyuanom merupakan pekon dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.800 jiwa. Dan dengan jumlah KK 700 kepala keluarga. Pekon Tanyuanom sudah menerima anggaran desa mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2023 ini alhamdulillah sudah bisa memperbaiki kondisi Pekon Tanyuanom yang tadinya Pekon Tanyuanom merupakan pekon desa tertinggal. Alhamdulillah dengan adanya dukungan dana desa yang diberikan oleh pemerintahan pusat di tahun 2028 Pekon Tanyuanom sudah menjadi desa berkembang. Selain daripada itu, atas adanya anggaran desa itu sangat bermanfaat bagi desa kami khususnya Pekon Tanyuanom bisa merubah tata kelola kependudukan ataupun tata ruang kependudukan bisa lebih tertata di dalam pekon itu sendiri. Di samping itu pula, anggaran desa yang kami terima setiap tahunnya kami realisasikan untuk kegiatan-kegiatan baik di fisik infrastrukturnya, di bantuan tunai langsung, di ketahanan pangannya, di pengentasan stunting ataupun di pemberdayaan masyarakat. Selain daripada itu, dengan anggaran dana desa di tahun 2023 ini kami melaksanakan sesuai dengan juknisnya, yakni di ketahanan pangan, bantuan BLT tunai langsung, dan pengentasan kemiskinan, dan untuk bantuan di pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan-kegiatan di dalam fisik itu sendiri. Selain daripada itu pula, kami mempunyai program yakni untuk pemberdayaan, yakni pelayanan masyarakat untuk kebutuhan air bersih itu sendiri melalui program yang dinamakan air mineral itu sendiri. Mudah-mudahan harapan kami di tahun-tahun yang akan datang, anggaran desa bisa ditingkatkan lagi, karena lebih banyak kami bisa berbuat lebih baik untuk kami menata dan mengentaskan baik untuk peningkatan ekonomi dari ekonomi yang kecil untuk menuju arah masyarakat yang sejahtera. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami masih berada di Dusun 3, Pekon Tanyuanom. Program kami di tahun 2000,
2021 kami membuat jalan baru ini dengan panjang 300 meter karena akses ini penting untuk penghubung baik di pertaniannya, di pertanian sebelah dan di sebelah pemukiman. Ini manfaatnya sangat besar dan kebutuhan bagi masyarakat setempat. Di samping itu pula di tahun berikutnya kami ada peningkatan kapasitas masalah jalan baru ini sehingganya program kami penerapan anggaran desa itu untuk drainase dan penalutan di dalamnya. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 ini kami hanya melaksanakan kegiatan melalui anggaran desa itu pengerasan badan jalannya di tahun 2023 ini. Ya alhamdulillah saat ini akses jalan baru ini yang tadinya jalan baru sehingga saat ini bisa dilewati warga masyarakat dengan normal, dengan tidak ada kendala satupun apa. Terima kasih. Di era kepemimpinannya, pembangunan pada semua sektor dipastikan akan menjadi sebuah pekon percontohan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari visi dan misi, penjabaran dari strategi, tindakan, dan tahapan dalam usaha mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan untuk mewujudkan sebagai pekon maju, mandiri, dan berkembang. Kebersamaan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja keras dan berusaha menjabarkan program pembangunan demi kemajuan Pekon yang dicita-citakannya, terutama pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita mengunjungi salah satu penerima BLT DD tahun 2023 yaitu Ibu Fitriani, karena beliau masuk ke dalam kriteria salah satunya ke dalam miskin ekstrim. Untuk itu kami selaku pemerintahan Pekon Tanjung Anom sangat prihatin dan memberikan solusi untuk pengentasan miskin ekstrim tersebut kepada beliau. Apakah Ibu penerima BLT DD tahun 2023? Iya. Sangat bermanfaat atau enggak, Bu? Iya, sangat bermanfaat buat keperluan sehari-hari, buat beli beras, sayuran, dan keperluan lainnya. Mungkin itu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih mengunjungi salah satu penerima bantuan tunai langsung, BLT, anggaran desa ataupun BLT DD. Ini alhamdulillah saya ketemu dengan orang yang menerima. Saya tak tanya-tanya terlebih dahulu, Mbah. Menerima bantuan dana desa melalui BLT. Bantuan desa. Iya. Terus bermanfaat enggak, Mbah? Bermanfaat lah. Bermanfaat. Terus digunakan untuk apa, Mbah? Untuk apa ya? Beli? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-harinya. Karena saat ini Mbah ini tidak ada luang pekerjaan, bahkan beliau sudah tidak sanggup kerja karena kondisi beliau si Mbah ini sering sakit-sakitan karena ekonominya sangat-sangat di bawah. Jadi kami merasa sebagai penerima bantuan BLT DD dengan status penyandang ekstrim. Jadi bantuan yang diberikan ekonomi yang sangat-sangat ekstrim ini kami lakukan demi untuk membantu dan meringankan dari sisi ekonomi simbah ini sendiri.
Program-program pemerintah dari sumber dana desa, semua dialokasikan sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai dana DD, BLT DD, semua anggaran tersebut tepat sasaran bagi penerima KPM-nya. Dan anggaran ketahan pangan 20% hewani dan nabati semua sudah dialokasikan sesuai keputusan Permendes. Harapan kami selaku aparatur PEKON, mengharapkan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan semua yang sudah diberikan PEKON, seperti membantu perawatan jalan atau sejenisnya, supaya bisa lebih terawat demi kemajuan PEKON. Guna melaksanakan kegiatan pada pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan desa berpedoman pada visi dan misi, kebersamaan dalam membangun dengan semangat bergotong royong, demi desa ini lebih maju dan bermartabat. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Bersama masyarakat dan kelembagaan PEKON, dalam mewujudkan PEKON yang aman, tentram, dan damai. Bersama masyarakat dan kelembagaan PEKON, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan sumber daya manusia, melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan sarana pendidikan formal non-formal. Mendorong kemandirian masyarakat, dengan memajukan perekonomian. Kepala PEKON menghimbau kepada masyarakat dan perangkat PEKON, mari kita bersama-sama menjaga, serta membangun PEKON kita agar lebih maju dalam pembangunan di tahun ini dan kedepannya, karena desa maju kelihatan dari akses jalan serta perekonomian di masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.